Halo guys, balik lagi dengan gue Nando Ardianto. Jadi balik lagi di konten CSTD. Jadi ini CSTD masih baru ya guys, masih populer, masih hot guys. Tapi sebelum video ini dimulai, jangan lupa untuk di like, di subscribe, di share ya guys. Thank you banget yang udah ngelakuin. Untuk commander yang paling bagus ya, kalau menurut gue masih di Ragnar, karena dia susah banget buat matinya ya guys. Susah bingits guys. Bisa nambah terus menerus darahnya ya, di bawah 25%, nambah 8 kalau nggak salah. Yuk kita gaspol aja guys. Kombonya combo apa? Kita bakal pakai combo seperti Magic Chest guys. Sebelum video ini dimulai, mohon bantuannya untuk klik subscribe, karena subscribe itu gratis ya. Satu subscribe kalian sangat berguna untuk gua. Terima kasih. Mirip-mirip lah sebenarnya guys. Yuk langsung gaskan ya, nggak usah kelamaan karena gameplay Chest TD lumayan lama guys. Jadi dipastikan kalian nonton video ini sampai habis ya, karena ini sangat mantap, sangat seru pastinya guys. Gue masih striker ya, masih awal banget nih, gue baru download. Kalau kalian tanya CSTD ada di mana, CSTD itu ada di dalam Mobile Legend guys. Gue bakal pakai Martis Eudora dulu ya. Ini ya. Gua kayak bakal pakai Mage ya. Mage 6. Lihat nanti deh dapetnya apa ya. Sebenarnya kayak Magic Chest aja, nggak bisa dipaksakan, guys. Dapetnya apa ya udah pakainya itu, guys. Ini awal masih gampang banget. Yang keluar masih Santa Claus semua, guys. Bam. Yuk, yuk. Kalau kalian nggak ngerti mainnya ya, sebenarnya sama aja sih kayak kalau kalian main main Magic Chess tau lah ya. Ini kita coba main Assassin deh. Pindah ya guys, pindah ke Assassin. Assassin pakai Empire bagus banget. Assassin Empire tuh the best guys. Ini Cyborg, Cyborg Xbox kita bisa pakai juga. Kita pakai Assassin Empire ya, cobain ya. Ini kalau misalnya kalian dapat Eruditio di awal, Eruditio apa tuh yang ini ya, yang punyanya Xbox nih. Kalian bisa pakai dulu buat di awal buat farming guys, farming gold kalian. Kalau gua sih kayak gini udah enak kali ya. Tinggal nabung, nabung, dan nabung guys. Kalau untuk goldnya masih kayak Magic Chest sih. 10 interestnya 2, 20 interestnya 4 guys. Yalah, kambil yang mana tuh? Gua bingung guys. Kufra, Martis, Talmus, Eudora. Talmus boleh. Belum ada Eruditio satu lagi ya. Ini Tamus nih dapetin abis ya. Oh di sini demon namanya ya. Mengurangi 35%, bukan 35%, 35 physical defense target. Jadi kalau dikomboin pakai assassin sih oke ya guys. Muh, sakit sekali bos. Habis bisa berapa sih? Bisa 3 ya. Tiga habis oke sih, bagus banget guys. Hellcat ya, kita pakai Hellcat. Ini kayak kita buang dulu Xbox ya. Ambil Hellcat. Pasang. Oke. Nih 10 interestnya 2, 20 interestnya 4 guys. Jadi jangan lupa pintar-pintar buat nabung goldnya. Walaupun kita Ragnar kan
nanti darah kalian di bawah 25%, kalian bisa regen 8 HP. Nanti kalau misalnya darah gua 25% ke bawah, kalian bisa lihat sendiri deh regennya kayak gimana. Tapi kalau misalnya ya guys, kalian ini masih striker ya, ranknya ya, masih cupu-cupu guys. Harusnya menang. Waduh, sombong amat ya guys. Lihat lah, udah ada 94, 96, 99, gua aja masih 100 ya. Musuhnya udah berkurang-berkurang guys. Aduh, si Xbox dijual, Layla yang muncul. Kita ambil Layla dulu ya. Ruditio ada apa aja sih? Oh, 3 ya, satu lagi Xbox sama Digi guys. Nabung dulu aja, udah biarin aja kayak gini. Kalau misalnya tembus ya udah nggak apa-apa, kan kita pakai Ragnar guys. Jangan takut mati. Buset, apa-apaan itu? Snowman guys. Enggak lah, enggak tembus guys. Tenang, ada health truth ya. Health truth guys. Health curut guys, health curut. Oh, serem amat, udah di 5 semua guys, gua masih di 4. Hero yang digunakan terakhir akan imun terhadap CC Undead Fighter. Ini ya, dari yang level tinggi aja pokoknya guys. Mereka udah di ini kita jual aja deh, kita up level guys. Taruh health curut. Sikat boss Q. Health card kayaknya bagus ditaruh di sini guys, di sini. Iya. Yeah. Biar sederet gitu loh, semati ya. Layla ini enaknya jarak jauh aja guys. Area gede ya, satu map guys, satu board. Parah ya. Ini masih nunggu yang mana nih? Udah ya, udah kelar ya. Tamus oke. Okay. Oh, Zilong. Gak nolak. Zilong bagus sekali. WM-nya kita harus aktifin ya. Up level lagi, kita taruh. Waduh, salah gua. Kalau curut, tukar posisi. Nah, biarin dulu guys. Mantul. Nah ini monster-monsternya baru keluar ya. Wah gila, tebel banget coy. Ya tembus dah. Ya tembus dah guys. Buat kalian yang nanya, itu monster yang keluar-keluar itu kita bisa attack gak? Kita bisa ngeluarin di tempat musuh nggak? Sebenarnya bisa guys, cuma kalian nggak kelihatan aja, otomatis maksudnya ya. Jadi nggak kelihatan guys. Di sini ini item buat nyerang ya. Ini kalian bisa baca, turret akan di silence selama 10 detik saat membunuh carrier. Ini buat misalnya kalau kita ini kan sekarang nyerang yang Novan nih, tuh. Kita lagi nyerang Novan guys. Ntar itemnya muncul itu. Jadi pas pick-pick item juga kalian harus perhatiin ya guys. Gila, Jawheadnya terbangin. Widih, balik lagi coy. Tembus, tembus. Masuk Layla, nice. Cuma Layla yang masuk ya. Kayaknya
UMM artis kita bawa aja ya, biar UMM naik guys. UMM naik lah. Roll, roll, roll. Lebih jelek-jelek coy coy. Ah ini dia yang kita cari ya guys, si Natalia bos. Natalia kuat banget soalnya dia bisa bisa nyetun guys. Sebenarnya kalau yang ini kan kalian bisa taruh nih, kalian mau nyerang keluarin musuh hero yang mana duluan, kalian bisa pakai ini atur-aturnya. Cuma gue jarang atur itu sih, yang penting defense gue kuat dulu guys, jadi mati paling terakhir. Ini lo darahnya kan. Mantap bos. Nice Tamus. Roll dulu deh. Oke okay. Sebenarnya carry oke okay, guys. Cuman kayaknya gue bakal pasang terakhir-terakhir aja deh. Enggak deh, ini Layla, Layla bisa diganti soalnya guys. Sangat cupu Layla coy. Oh ya, gua lupa lupa kasih tahu kalian buat ngatur serangannya ya guys. Ayo dong. Mati, mati, aduh, sedikit lagi coy. Soalnya kalian harus lebih cepet ya guys, kalau main Chess ini waktunya lebih cepet. Nggak kayak Magic Chess guys, Magic Chess rada lama ya detikannya ya. Ini cepet guys, persiapannya itu cepet sekali coy. Ya, kalau misalnya kalian taruh Tamus di depan ya udah nanti pas serang Tamus duluan yang di depan guys. Ya kita taruh Tamus di depan itu Hellcart ya. Mantap. Ini udah combo OP guys. Kita udah 7 coy. Nih kita nyerangnya mana ya? Nah, kita nyerangnya nomor satu ya. Berarti Tamus kita paling depan itu, guys. Nah, tuh kan. Habis Hellcart, tuh kan. Dan selanjutnya. Jadi kita bisa ngatur juga. Gua suka ada Natalia tuh karena bisa nyetun, guys. Ini loh. Empire-nya nyetun, guys. 20% untuk menyebabkan efek stun kepada target selama 1,1 detik. Enak ya. Eh lah. Jadi gua nggak ambil Tamus sama Lance-nya ya. Siapa tahu bintang 3 kan. Roll. Terizla coy. Abis kita bisa 3. Langsung up. Nggak ada ya. Abis lah biarin dulu. Bisa sih sebenarnya karya kita ganti. Cuma karya tuh sakit guys, true damage. Tuh ya, banyak yang kena stun kan? Parah kan? Empire-nya parah ya guys. Gila sih. Oh, stunnya loh, parah sih. Gila. Gila guys, siapa yang bisa tembusin itu? Mati kon. Musuhnya udah sekarat-sekarat semua ya guys. Oke mantap. Langsung up aja guys. Bam. Oh, pedih nih guys. Fix. Pedih sekali coy. Kayaknya Empire kita bisa pisahin dikit ya.
Soalnya nyetun-nyetun, mending kita pisahin biar nggak numpuk, guys. Setunannya. Yang listrik-listrik itu apa tuh, guys? Ini factor, guys. Splash damage. Bam. Mantul. Oke. Hellcat. Hari masih bintang 1. Ini lah. Ini ya. Yuk, gas. Jauh itu bintang 3, coy. Tapi tidak semudah itu, Ferguso. Nggak bisa tembus sama sekali, coy. Gila. Ini Terizla sama Karia nganggur, guys. Jadi pengangguran dia, guys. Ya udahlah ya, kita kita majuin dulu, guys. Ya udahlah, udah kelar kita. Udah menang, guys. Kita majuin semuanya. Majuin semua, bos. Sekali lewat langsung mati. Mati musuh ya, guys. Menangis musuh ya, guys. Lihat itu. Oh, baru keluar langsung meninggal, guys. Nggak tembus, coy. Yang lawan gua sih kasihan, guys. Nah itu tembus. Tembus dan tembus, mati nih. Mati sih. Mati sih. Udah, kita menang, guys. Easy peasy lemon squeezy. Oke, guys. Konten kali ini cukup sekian. Jangan lupa untuk di like, di subscribe, sama di share. Satu lagi, jangan lupa untuk komen di bawah. Kalian pengen tanya apapun, silahkan ya, guys. Sebenarnya kombonya ya mirip-miripin Magic Chess juga bisa, guys. Kalau kalian bisa main Magic Chess, harusnya bisa main ini juga kok. Thank you, guys. Bye-bye.